Alamak oi, kali ini aku dan Gilang mau makan siput super endul surendul yang endul banget. Yuk, langsung aja kepoin prosesnya ya. Nah, kalau ini namanya kerang hijau saus Padang. Masukkan kerang hijau ke dalam minyak. Angkat-angkat kerang hijau, lalu tiriskan ya. Tuh guys, lihat deh, kerangnya udah mateng kan? Untuk saus Padangnya, tuangkan minyak. Masukkan margarin, bawang bombay, daun bawang, jahe, cabe, dan taburkan bersama gula ya, garam dan bumbu penyedapnya juga. Jangan lupa tuangkan saus tomat dan saus sambal ya. Masukkan kerang hijau ke dalam saus Padang. Tuangkan maizena biar saus Padangnya tuh mengental guys. Lihat tuh guys, kerangnya udah jadi. Terus di-plating kerang hijau saus Padangnya. Yum! Pasti kayak ngiler kan? Nah, sekarang kita mau bakar ikan kue ini guys. Letakkan ikan kue di atas bakaran. Oleskan bumbu kuning pada ikan kue. Setelah kering, kasih kecap pada ikan. Jangan lupa bolak-balik, biar bakarannya merata. Kalau bakarannya udah merata, plating kue bakarnya. Mencium aromanya aja bikin aku langsung tergoda. Sekarang kita lagi ada di Pondok Makan Mirah 2. Nyam. Dan katanya di sini spesialis berbagai macam siput-siputan. Oke, best. Ini apa nih Kak yang pertama? Ini namanya ikan kue bakar. Ikan kue bakar, oke. Oh. Ikan bakar, cek. Let's go guys. Cobain yuk. Yum. Bagian dalam dagingnya kerasa lembut banget. Sumpah. Nice. Bumbunya benar-benar berasal. Oke, bumbu apa ya? Ini namanya bumbu dasar kuning. Oke. Okay. Dia pinter ngasih bumbu-bumbunya. Terus ada masih ada wangi-wangi bakarannya juga. Iya. Nah, langsung supaya endol, surendol, kendol-kendol muna. Yang namanya ikan tuh biasanya disajin tuh pakai emalimo. Oke. Okay. Ini kan cakep nih. Lelelelelele. Dari bumbu kecapnya. Kita gini-gini. Aku juga mau. Woi. Kita nasi yuk guys. Let's go guys. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya sedap dan gurihnya khas kunyit nih guys. Rasa bumbunya meresap banget, bikin nafsu makan makin meningkat. Ini kualitas ikannya yang terbaik. Ngambil sama sekali. Ikannya ngambil sama sekali. Bahkan ikan itu lebih cenderung ke rasa manis alami. Matangnya juga sempurna. Wow. Enak itu woy. Nah terus di sini kita disajin sama dia kayak sambal terasi. Oh iya. Aku mencoba. Karena aku juga kan suka sambal kan. Ya. Jadi kayak ini tuh harus gitu. Ini kita umpak-umpak. Ikan kue bakarannya memanjakan lidah banget guys. Cita rasa ikan bakar ini cocok banget dipadukan dengan sambalnya. Sumpah. Ini sambalnya enak banget. Dan paling cocok kalau diincot-incot tuh pakai ini nih. Nah, kacang panjang, woi. Kalau sambalnya udah enak, udah deh. Rata-rata semua makanannya enak. Karena mereka tuh punya insting dan feeling yang kuat dalam cinta berasa. Oh. Makan ikan kue bakarnya pakai nasi. Rasanya jadi makin lengkap dan yahut banget. Makan pakai tangan kayak gini guys, biar lebih nikmat. Lanjut, Lang. Yes. Ini kita ada namanya, oh my God. Cumi bakar. Cuk. Lihat nih. Tuh. Yummy. Oh, warnanya. Yeah. Dari warnanya aja aku udah bisa bilang kalau ini tuh best. Kelihatannya sangat karamelisasi. Iya. Yeah. Aku mau pasir gelap palanya dulu ya. Au. Makan nih. Cita rasa maksimalnya karena bumbu-bumbunya meresap sampai ke bagian dalam badan cuminya nih guys. Ini guys. Sumpah. Demi langit dan bumi yang ada. Au. Baiklah. Parah ini rasanya best. Parah sih. Dan ini lagi-lagi aroma bakarannya best ya. Bakarannya pas, enggak overcook, enggak mentah gitu. Aku rasa itu tau enggak kayak apa? Kayak karet. Kayak karet tapi pas masuk mulut langsung cilung. Hilang. Ini harus kita kawinin lagi sama si sambal yang ada di Bandung-Bandung ini nih. Benar.
sambal keluarga namanya ini. Benar. Langsung kita ke protein. Ini sih udah ya bilang. Iya. Kalau udah ketemu kayak begini, ini satu mangkok begini aja kita bisa habis. Bisa langsung. Habis ya aku, bisa dua, bisa nambah. Makan lagi yuk. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati cumi bakarnya dengan rasa pedas yang menggugah selera. Dengan tekstur yang juicy, nikmatnya cumi bakar ini mampu bikin ketagihan. Apot. Aduh. Sumpah kalau begini caranya, aku tuh udah hilang rasa diet. Jadi gak usah takut gemuk gitu. Rasanya tuh kelas sih. Best, perut banget ya. Iya. Jadi buat yang suka pedas, ini mungkin udah alternatif buat kalian kayak satu hobi yang bikin kalian oh, giveaway dan senang gitu ya. Iya. Lagi yuk. Apa nih? Yang ini. Ini namanya kerang hijau saus Padang. Yum. Nah, kita harus menikmati kehakikian ini. Oke. Okay. Dilamotin ke kuahnya. Dapat dong isinya lagi dua double. Sumpah. Iya. Nih, kita isi deh. Lihat. Cakal banget ya. Kita makan nih. Dagingnya kering dan sama sekali nggak amis. Sumpah enak banget. Si kerangnya itu dia kenapa kayak renyah. Iya biasa kalau kita makan di tempat lain kan dia kayak benyek, tau kan? Iya. Suka pada copot. Kerang rebus gitu ya kalau iya. Kalau begini caranya. Ini unik sih. Jangan satu-satu. Aku langsung naikin ke piring aku gini. Ini benar-benar unik. Dia menemukan cara baru supaya mendapatkan keutuhan dari si kerang. Ya, yeah, digoreng dulu. Ini bisa menjadi inspirasi buat orang yang jualan. Tapi lebih juara ini. Makan ya semuanya. Makan dulu. Guys. Makan. Daging kerangnya kerasa kenyal dan lembut tanpa jejak rasa amis nih guys. Pedas bumbu saus Padangnya selalu bikin ngiler buat aku mau makan lagi dan lagi. Ini ibarat kata, kalau misalnya si kerang hijaunya kulitnya bisa digigit, aku gigit nih. Saking enaknya ya. Karena sayang. Nggak mau terbuang sia-sia nih, kuahnya dilamotin. Tapi rasa kerangnya tuh jadi unik gitu loh kak. Gila. Aku nggak bisa berhenti-berhenti sumpah ini enak banget. Gila, ulah gitu. Ingat, Elin sadar. Kamu juga kan nggak bisa berhenti. Iya, bener. Dan juga, ini selamat ya. Lu tuh enak. Lu tuh awan. Congratulations pokoknya buat lu ya. Lu tuh bantal. Bantal, lu pertahankan rasanya. Pokoknya makasih banget udah makan lagi. Senang ya udah. Makan lagi. Yuk. Pasti kayaknya udah pada ngiler kan? Buat yang udah penasaran, pengen tahu makanan-makanan Endul ini ada di mana? Yuk, langsung berangkat dan follow Instagram kita @bikinlapertransTV. Semua info lengkapnya ada di sana guys. Pokoknya nggak bakal nyesel deh. Kepoin Instagram bikinlapertransTV. Eits, jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini, aku dan Gilang mau makan bakmi keriting dan bihun ayam yang super endul surendul sesaat lagi ya. Tetap dibikin lapar terus.